Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Tak hanya usia lanjut, namun di usia muda pun penyakit jantung bisa menyerang. Berbagai penyebab seseorang bisa mengalami penyakit ini, di antaranya gaya hidup, merokok, diabetes, obesitas, dan lain sebagainya, memperbesar peluang seseorang untuk terkena penyakit jantung. Sebelumnya telah pernah dikembangkan teknologi dengan pemasangan cincin di jantung. Namun kini, salah satu dokter terbaik dari Rumah Sakit Mount Elizabeth di Nesner mengembangkan teknologi terbaru dalam pengobatan. Alat yang digunakan pun tergolong baru karena bisa menyentuh wilayah tersulit dalam organ tubuh manusia tersebut. Teknologi baru tersebut ditunjukkan saat melakukan seminar di Himpunan Cinta Teman di kawasan Klenteng Sabtu sore. Menurunkan kolesterol, obat untuk mengecilkan darah, supaya pasien-pasien yang ada penyebab yang kecil juga. Tentang artinya pengobatan jantung, pengobatan hipertensi, dan pengobatan apalagi dia ahli penyakit dalam ya. Tentu ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang, khususnya bagi anggota ATT. Karena beliau dengan pengetahuannya dan dengan keahliannya yang sangat profesional seperti dipaparkan tadi di dalam, memang itu sangat artinya memberikan informasi yang sangat berguna bagi anggota ATT. Albert mengaku keahlian dokter di Nesner sudah terbukti dengan banyaknya pasien penyakit jantung yang telah berobat kepadanya. Andri Saputra, Padang TV.